Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang pada episod yang ketiga. Apa khabar Ustazah Latifah? Apa khabar Ustazah Aziza? Alhamdulillah. Kita masih mood raya lagi ke ni? InsyaAllah. InsyaAllah masih mood raya. Masih ada Zoom raya lagi ke Ustazah? Ustazah masih ada Zoom raya lagi? Upcoming ada. Oh, masih ada ya? Bagus. Alhamdulillah. Teruskan. Penat lah. Zumraya ni dia macam jalan raya tau. Jadi cuma jalan raya penat kaki. Yang Zumraya ni penat macam penat mata katnya kan. Macam asyik kena tengok. Screen ya. Betul. Penat duduk. Betul. InsyaAllah. Okay, so hari ni kita dah, alhamdulillah kita dah berjaya sampai pada episod 3. Masya-Allah. Good job. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih sebab support kami. Kami masih budak baru belajar. Yes, teruskan sokongan anda kepada episod-episod yang akan datang lah, insya-Allah. Jangan lupa bagi komen juga seandainya ada nak kita kupaskan ataupun kita actkan. Kami bukanlah pelakon, tapi kami cuba yang terbaik. Cik, tak kena. Okay, so Zuzah Aziza, hari ni kita nak berbual pasal apa ni agaknya? Okay, in order untuk kita tahu kita nak berbual pasal apa, kita kena tengok baliklah apa tu dia punya snippet-snippet. Kan? Tak eh? Betul. Kena balikkan lah, snippet-snippet. So, kita masih dalam hal-hal mak-mak lagi, drama mak-mak lagi di dalam rumah, apa yang berlaku kat rumah. So usually macam ni adalah isu-isu walaupun dia nampak kecil tapi kadang-kadang impact dia apa tu melekat di dalam hati beberapa lama gitu. Jadi sebab tu kita cuba untuk memperbualkan isu-isu yang jarang diperbualkan oleh keluarga sendirilah. Betul. Mungkin isu-isu ni kadang dia tak terperasan pasal kadang dah menjadi normal tau. Pasal kita punya everyday life kan. Jadi bila kita kupas ni baru kita terfikir, mungkin kita terbuat macam gini, kita mungkin tergerus hati dan sebagainya. So ini adalah satu peringatan. Betul. Ini pula bukan saluran di mana kita nak menyindir sesiapa, tapi mungkin ini pun terjadi kepada diri kita yang bergelar mak-mak ni sendiri, yang mana kita pun ada mak, kita pun sendiri mak, memang mak-mak lah. So mungkin ada yang terkena pada kita. So apa yang kami lakukan adalah sebagai kita cuba kupas isu tersebut dan kita tengok apakah solution yang terbaik dalam situasi tersebut. Yes. Dari pandangan kita masing-masing lah. Maknanya mungkin Zazah Syekin ada pandangan dia, Zazah Aziza ada pandangan dia dan saya pun sendiri ada pandangan masing-masing. So kita tengok mana yang terbaik dan itu dah kita cuba share pada semua, insyaAllah. At the end of the day, mak-mak, you are not alone. We are here. Yes. Okay, so jom kita saksikan scene yang pertama. Okay, boleh. Stress tu lah. Masak kalau mak ada, jangan kena fusing. Kuali yang panas ni, Jonah. Tuanglah minyak cepat-cepat. Okey dah, mak. Tambah sikit lagi. Kita kalau masak tak boleh loket minyak tau. Tambah sikit. Ha? Dah banyak ni minyak. Mak Ayah selalu komplain tau masak banyak minyak. Mak Ayah tu membesar dengan masakan mak. Kau kalau nak masakan Mak Ayah, kena ikut cara mak masak. Kena belajar dari mak. Faham? Kau lah, Jana. Marah betul si Mak Kia tu eh. Masalah dia. Selalu ingatkan Mak Kia apa tu lembut kan. Di satu tu nampak tau kegarangan Mak Kia. Dah namanya Mak, tetap Mak. Dia dah buat masalah masaknya pasal. Dia langgar buat masalah masak tu. Tu yang susah sikit tu. Setiap mak ada teritori masing-masing eh. So Mak Kia jangan langgar teritori dia, iaitu dapur dia. Tak boleh. Betul-betul. Saya agree. So, saya kira tak setiap mak dia mesti ada feeling or territory of something. Ada macam Mak Kia ni dapur. Mungkin ada mak-mak lain, territory dia lain. Territory dia mungkin kemas-kemas. Betul. Atau territory dia anak dia. Anak dia pun boleh jadi territory dia apa. Kucing ke, ada mak yang suka kucing ke.
Pun boleh jadi ada terfikir juga kan. Jauh saya fikir ni. Tapi betul lah, tapi betul. Ada cucu, ada kucing dan sebagainya. But macam in case for this one, saya rasa kalau mungkin saya boleh start dulu lah pasal pasal Mak Kia ni. Boleh. Saya start dulu. I think the concept of yang pasal masak ni tu teritori Mak Kia kan. Jadi mungkin Mak Kia rasa yang selama ni macam dia masak semuanya betul, dia masak semuanya sedap. Jadi orang sekeliling dia nak kena, especially lah anak dia dah terbiasa dengan makanan dia. So dia fikir yang apa yang dia sampaikan kepada menantu dia ke, pada anak dia yang lain-lain ke, dia semua kena ikut cara dia. So kalau tak ikut cara dia tu, nanti macam apa ni, orang semua tak boleh makan. Padahal kita kadang kita tengok zaman sekarang kan, orang dah nak kata nak keep fit, nak keep healthy. Kadang-kadang kita yang muda-muda ni kan, kita dah macam terikut tau, macam kita nak kena tengok HPB kata macam kita kena kurangkan, dah banyak kan kat TV kan, kena kurangkan minyak, kena kurangkan garam dan sebagainya. Ajinomoto. Betul, dah lama tu saya tak pakai benda tu. So dia dah macam, saya pun tak nak beli. So dia dah macam apa tau, okay kita nak follow pasal kena ada healthy lifestyle dan sebagainya. Tapi kadang mak-mak kan cara dia macam, kau letak ni sikit aja, letak yang Ajinomoto sikit tu tak apa, jadi untuk sedap-sedapkan makan. So kadang orang terasa macam, mak aku ni orang dah, kita nak ikut cara sihat, dia tak nak dengar pula. So macam mana? So kita rasa macam kita sebagai mertua mungkin ataupun orang lebih tua, kita nak kena memahami tau. Mengikut pengedaran masa, kita dah tak boleh nak macam, macam nak ikut kita punya ragam. Mungkin memang kita masak yang cara yang betul. Tapi kita kena give and take lah. Kena sikit-sikit, macam kalau kita nak tegur tu kesian. Nak kena give and take. Ikut kepada kesesuaian sekarang ni, insyaAllah. Hidup ni memang perlukan kepada adaption lah sebenarnya. Macam sekarang ni pun kan, banyak ni bukan masalah keluarga ni, memang masalah dunia. Banyak perubahan-perubahan yang mana kita nak kena adapt, sama ada kita suka atau tidak, kitalah yang menentukan. Macam mana kita nak, apa perasaan kita dalam menghadapi situasi tersebut. Oh, Melayu saya hari ni. That's the new norm lah kan. Jadi kita nak kena adapt in whatever situation. So macam ni Mak Kia nak kena adapt dengan mungkin walaupun itu anak lelakinya, tapi mungkin anak lelakinya pun ada selera lain, yang mana mungkin si Jonah ni pun ada juga teringin nak masakkan si suami. You know, it's masak makanan-makanan, I think kadang-kadang it's a bit sensitive to the wife, to the mother, to the grandmother, macam itulah. Dia pasal apa? Woman especially to woman yang macam dah memang dapur tu dah jadi memang dia punya ruang tau. Dapur tu dah jadi dia punya own bedroom gitu, faham tak? Dia punya own comfortable room. Saya pula tengok kan, bila tengok PA punya cara kan, bila PA nak masuk dapur lepas tu tak jadikan, dia macam seolah-olah macam PA ni kan, dia dah kenal tau taktik mak dia. Dia dah tahu mak dia kalau kat dapur memang macam gitu. Sebab tu dia tak jadi masuk dapur. So macam mungkin PA as a child lah, dia bukan menantu kan, dia as a child yang tinggal bersama mak pun, mungkin dia macam selama tu dia nak jaga hati mak dia kan. Macam dia takut kena marah ke kat dapur, nak jaga hati mak. Ataupun dia macam takut mak dia tersinggung ke, dia tak nak makan makanan mak dia pun, nak jaga hati mak kan. So in a way macam PA ni dia dah biasa sangat dengan cara mak dia. So macam apa derita ke ataupun apa macam sacrifice yang dia kena buat kat dapur tu, dia dah macam dah lali lah. Bagi dia macam dia dah jadi macam satu norm. And benda ni macam actually kalau kita fikir balik, it's quite macam tak fair ataupun tak bagus jugalah kan. Kesian jugalah kan, macam kadang-kadang kita nak jaga hati mak, tapi hati kita sendiri kita lupa nak jaga. So macam this is something yang kita kadang-kadang apa tu, as a child pun, as a PA or Jonah pun kan, kita kadang-kadang kita lupa tau pasal hati kita. Pasal kita fikirkan kita selalu nak apa, nak jaga hati mak kita. And mungkin mak-mak pun macam tak nampak benda ni, macam diorang macam for Mak Kia punya generation pula kan, diorang maybe diorang tak see, because they know that at the end of the day macam hati diorang memang kita kena jaga apa tu kan. Yes. Sebab apa saya cakap dengan nak. So this is the kind of issues yang macam jarang diperbualkan lah. Betul. Kita fikir, selalu kita macam anggap tau yang macam memang semua orang tu akan betul. Kita selalu anggap macam gitu. Tapi kadang-kadang certain scenario mengikut pada peredaran zaman, kadang-kadang kita pun macam nak situasi tu tak kena dengan zaman yang dulu, kononnya. Jadi bila dah kita dalam zaman yang sekarang ni, kita nak kena adjust in a situation. So
apa sebagai mertua pun kita nak kena adjust situation kita. Macam saya nampak hari tu kat berita, nenek-nenek sekarang dah start pakai Zoom, dah tahu ni semua. So maknanya kita kena ikut. Kita nak kena ikut peredaran zaman untuk sesuaikan yang kita, kehidupan kita yang sekarang ni. Sama jugalah tentang masak ke sebagainya. Kau sekarang ni banyak makanan yang fusion. Kita semua nak try. Kita nampak orang post semua nak try. Tapi macam kadang-kadang ada orang macam kononnya macam masak rendang kan. Tapi cara nak kena nak fusion kan adalah benda lain. Tapi bila kita mak-mak nampak kata tak, ini salah ni. Kau masak ni tak boleh macam gini tau. Dulu mak masak tak macam gini. Tapi kan adanya future. Jadi kita nak try. Jadi kita nak kena sebagai mertua mungkin ataupun sebagai ibu, mak-mak kita kena buka hati kita. Kena buka hati, kita nak kena macam terangkan hati, tengok macam budak-budak ni ada style lain rupanya. Kita cubalah. Jangan terus say no lah. Jangan terus say no. Kesian kan. Jadi macam orang tu ada, budak-budak sekarang pula ada baru nak belajar masak dan sebagainya. Macam kalau dulu macam compulsory untuk semua orang belajar masak, tak semestinya macam gitu kan. So macam mungkin orang nak belajar masak ke apa yang sebagainya. So kita macam nak kena ikut, kena follow ni semua, kadang stres. Kita tak tahu kan stres orang dulu macam mana, orang sekarang macam mana. So kita nak kena faham situasi orang ni. At the end of the day macam sebagai anak memang kita kena jaga hati mak ataupun hati mak mertua. Tapi at the same time mak pula ataupun mak mertua pula jangan terlupa ataupun jangan terlepas pandang dengan hati anak-anak ni jugalah. Macam diorang pun ada hati kan, maksudnya macam diorang, kita pun macam kita kena saling memahami lah. Macam last week I think we touch on this kan, kita ada apa, kita kena ada sifat saling memahami antara satu sama lain. Where your ground is, where my ground is, so kita faham and kita hormat antara satu sama lain. Walaupun mak yang tua, memang kita kena hormat mak yang tua, tapi yang tua pun kena hormat juga kepada anak-anak dia juga lah. Betul. At the end of the day, hormati, respect is to be earned. Yes. So macam selalunya kita tengok, kita memang memang tak ada apa yang salah. Memang kita kena hormat pada ibu bapa, betul. Apa-apa pun, because mereka adalah ibu bapa kita yang telah menjaga, yang telah mendidik kita selama ini. Cuma pada saya lah, ini pada saya. Saya selalu diberi nasihat oleh bapa saya sendiri. Kita macam, kita sebagai ibu bapa, kita tak sentiasa betul. Ini bapa saya cakap, kita tak sentiasa betul. Tapi bukan bermakna kalau mak bapa salah, kita sebagai anak boleh kurang ajar. Kita sebagai anak boleh tidak menghormati mereka. Sebab at the end of the day, ibu bapa tetap ibu bapa, anak tetap anak, masing-masing ada hak dan peranan masing-masing. Dan sampai bila-bila pun, apa pun yang kita buat, macam apa pun kesalahan ibu bapa kita, kita tak akan mampu untuk membalas jasa mereka. Yes. So sebagai mak dan ayah, untuk mereka dapat anak yang menghormati mereka, mereka pun perlu ada that ground lah. Di mana dorang kalau buat salah pun dorang akan minta maaf dengan anak, which saya rasa banyak antara kita yang praktis benda tu sekarang. Even anak kita masih kecil. Jadi macam dorang tahu yang bila kita buat salah perlu minta maaf, tak kisah siapa yang buat salah. So that's why I say respect. Respect need to be earned lah. So macam kita mengajar dan dengan mengharap anak kita faham dan anak kita akan lakukan benda yang sama. So pada saya tak kisahlah mak bapak tu salah macam mana pun, macam mana kita nak tegur itu is like something yang kita nak kena fahamkan. Dan kita tak boleh tegur mak bapak kita macam kita tegur kawan-kawan. Betul. Tak boleh. Betul. Macam saya okay, contohlah macam bapak ke mak buat salah. Kita tahu benda tu salah, terus kita macam mana boleh buat macam gini? Kan macam kita bebel pula kan. Macam pada saya boleh je macam gini ah. That is totally wrong lah. That is totally wrong. Kita boleh tegur tapi dengan hikmah lah. Betul. Jadi macam kalau kita tegur macam itu kan, kadang-kadang mungkin kita rasa kita dah comfortable sangat dengan mak kan. Dah sangat comfortable dengan mak, so dia ingatkan dia berbual dengan mak tu macam boleh macam biasa. Tapi dia lupa yang mak ni dia makin tua kan, dia makin sensitif. Jadi macam kadang-kadang kita cakap sikit je, bagi kita tak ada apa-apa, kita cakap macam biasa. Tapi bagi dia tu macam macam kena tembak tau. So dia je yang rasa. So macam tu teguran ni memang satu benda yang sensitif. Apalagi kalau kita nak tegur mak bapak sendiri, tu ada dasar benda yang very hard. And yes, dia perlukan strategi.
satu benda pun diingat, kalau if let's say lah, kalau dua-dua tengah marah, kalau dua-dua tengah marah, kita jangan terus attack each other tau. Jangan terus macam nak memperbetulkan keadaan tu on the spot. Because kita nak kena remove kemarahan tu dulu, dah settle, dah relax. Islam kan dah mengajar kita kan, kalau kita dalam keadaan marah, kita duduk, pasal ambil wuduk dan sebagainya kan. So if like that, kalau kita dalam keadaan marah dan sebagainya, kalau kita rasa yang salah satu daripada kita tu salah, jangan attack. Kita nak kena cool off dulu, barulah kita boleh macam talk to each other. So macam tadi saya kan, kalau kita nak orang nasihat, macam let's say lah kita dalam situasi yang dinasihati, okay, kita nak kena dengar dulu, jangan terus attack. Kita dengar apa yang dia nak sampaikan, mungkin itu adalah daripada pandangannya. Jadi kita nak kena dengar dulu. So the next one ialah bila kita nak menasihati, kita nak kena jaga adab kita. So apa, macam mana cara kita nak menyampaikan, macam mana kita nak susun perkataan kita. Jadi dari situ baru kita nampak, baru kita faham, oh kenapa dia berkata begini, kerana begini-begini. So bila kita nak nasihat balik, kita cakap balik, kita kupas balik. So saya suka dengan macam cara, macam ibu bapa saya macam dia kata macam bila dia nak minta sesuatu, kadang dia minta pandangan daripada kita. Minta kita macam, abang nak minta pandangan lah, kalau abang nak buat gini boleh tak? Macam sekarang ni everybody kan, anak-anak pun macam selalu kita banyak question kan. So kita jangan putuskan tau, macam kita jangan stop orang tu, macam orang nak tanya soalan, minta pandangan apa, kita jangan putus. They can actually minta, dia orang akan tanya, dengan pertanyaan tu kita akan lebih faham situasi tu sebenarnya. Tu yang saya rasa macam the best way lah mungkin. Okay, so kita tengok apa kesinambungan eh? Apa word dia? Persambungan je lah. Persambungan cerita. Persambungan je lah. Episod 3 ni. Apa agaknya jadi dengan Mak Kia lah ni. Okay, jom kita saksikan. Ya Allah, sedap ni Pia. Pandai kau masak tu ni, Pia. Taklah pandai kau ni. Aku ni actually tengah muak dengan lauk-lauk Melayu tu. Yang mak masak tu. Nak juga kau rasa makan apa orang putih ni sekali-sekala kan? Haa, tu dia. Habis. You're in trouble, Pia. Yeah. Trouble. Kia tu. Aduh, tak baik. Ya, nama Kia. Okay, apa yang kita boleh dapat daripada sini? Ya Allah, sedih Mak Kia. Dia kadang PA mungkin dia pula, PA ni pula dia ingatkan dia berbual, mak dia tak ada. Jadi dia pun nak luahkan lah kan, macam actually dia ni nak makan benda lain. Habis dia berbual pula dengan yang muda, yang memahami. Ni macam tadi kita cakap lah, macam cara kita berbual dengan yang muda ataupun dengan orang yang kita, kawan kita macam Jonah ni kan, dia macam kono-kono macam dia dah rapat lah kan. So macam cara kita berbual dengan Jonah ni kan is very comfortable. That's how kita cakap dengan Jonah. That's how kita cakap dengan orang kita comfortable lah, maksudnya. Contoh. So bila Mak Kia yang apa, yang dengar ni, lagi kita cakap pasal dia pula, pasal makanan dia, pasal teritori dia, apalah tak jatuhkan perasaan hati dia pula kan. Ni tapi mungkin salah yang apa yang saya boleh dapat ni is actually macam kita senang nak buat assumption kadang-kadang benda tu orang cuma macam sekali lah pasal masak ni, kadang memang orang nak try masakan lain dan sebagainya, tapi kita selalu assume begini, lepas tu kita dah bila dah assume tu kita akan drag, bila dia dah drag tu dia dah jadi macam macam dah terguris hati lah sebagainya. So kita kalau jadi orang jangan terlampau assume sangat lah pasal benda tu tak mungkin tak betul. Tapi kita dah predict lah, kita dah assume macam ni mesti pasal masakan aku lah, jadi macam gini, orang tak nak makan lagi lah, dah merajuk lah dan segalanya. Pasal of your assumption lah. So assumption ni bukan benda yang betul kan. Ni kita terdengar sahaja. So bila dah terdengar tu macam berita-berita yang angin. So jangan
janganlah straight away kita ambil benda tu jadi kita punya hujah untuk kita gaduh dan sebagainya. Jadi pada saya pula kan, dekat sini kita boleh, okay, kalau kita tengok sini makia dia bukan dengar-dengar, dia macam memang dengar. Dia memang dengar yang perkataan, aku dah muak dengan masakan mak. So sampai that statement really hit her heart. And also ini saya nampak one of the greatest reason kenapa Islam melarang kita mengumpat. Sebab apa? Sebab bila kita dengan seseorang, tak orang tak kita lah, bila kita dengan seseorang cakap pasal kita di belakang, that is the most honest statement ever tau. Sebab dia tak cakap dengan kita, dia cakap dengan orang lain belakang kita. So mana bila dia cakap belakang, mana benda tu lah benda yang dia rasa sebenar-benarnya. So this is the reason. Kita rasa macam, what, kita macam kalau kena kat kita, kalau kita terdengar orang cakap something pasal not good pasal kita pun, kita akan macam rasa dihianati lah, rasa di apa-apalah. So nanti akan datang lagi macam susah lah cakap, datang banyak assumption. Daripada padahal benda sikit, dia akan flashback semua cerita-cerita lama. Dia akan sesuaikan statement yang kita gunakan tu dengan apa-apa situasi sebelum ni. So makin banyak assumption. Makin ungkit. Betul. Dekat sini pentingnya kita berterus terang dengan orang tersebut. Seandainya ada benda yang kita rasa tak senang ke, rasa tak, contohlah macam PA dia nak masak, dia tahu apa, dia nak masak benda lain. So mungkin pada saya lah, dia mungkin boleh terus direct pada Mak Kia. Cakap, Mak, PA rasa macam nak makan Western hari ni, PA nak try masak boleh tak? Betul. Macam, pada saya itu better daripada kita sembunyi-sembunyi dekat belakang. Walaupun kita honesty tahu, kita tahu is the best policy. Yes, walaupun kita tahu mak kita tak happy dengan benda tu, tapi at least kita cakap dengan dia terang-terang. Paling-paling mak dah reply. Dah pandai kan masak. Paling-paling mak dah reply. Walaupun even kalau mak dia tak happy pun, mak dia akan reply dia sarcastic way ke apa ke kan. Tapi at least dia tak dengar belakang. Dengar belakang, Allah, kalau saya dengar depan, dengar depan, dengar belakang dia lain. Yes. Dia macam once benda penerimaan tu, kita dah dengar, penerimaan dia lain. Once kita dah dengar daripada, once kita dah kena caught kan, dia totally, baik-baik dia positif, baik-baik dia tak ada bad intention, dia totally betul dah jadi negatif. As a reflection kan. Ni macam to another level lah, macam orang dah ready to reflect lah bagi saya. Macam kita boleh tengok in another perspective pula kan, macam kenapa PA ni takut nak cakap dengan mak dia, ataupun kenapa PA ni dia tak cakap dengan mak dia. Mungkin in a way like I said, macam PA ni dia dah kenal cara pada dia. Mungkin dia pun assume that macam selama ni kalau aku cakap dengan mak mesti tak terima. Mak mesti tolak. Macam as something for us to ponder upon cara kita lah. Macam aku ni memang is it really hard to talk to macam as Mak Kia kan, maybe dia boleh ponder macam am I really difficult to talk to that macam anak, my own children, anak sendiri pun macam sampai tak boleh nak cakap dengan aku. That is something that kita jarang buat. And lagi satu macam kita punya culture ni kan, kita most of kita punya culture ni kita jarang practice syura tu. Dia macam discussion over certain things, even the petty little things, macam benda-benda gini, macam kalau macam Ustazah Syikin cakap, kalau if only lah macam PA ni dia ada that courage to talk dengan apa, dengan mak dia kan, so macam benda will be much simpler. And if only Pak Kia ni realize that dia shouldn't be too difficult on dia punya children, if only lah dia realize macam, and then dorang adakan di syura, dorang adakan di diskusi, and masing-masing macam accept one another punya opinions. I think things will get much more better lah. Meeting bukan dekat kecil. Syura tu apa Zaza? Syura dia macam meeting for us to discuss, for us to seek solution. Dengan mendengar beberapa pendapat masing-masing lah, at the end of the day we come together to make one decision. Betul. So usually kita ingatkan syura ni macam dipraktiskan dekat, macam Ustazah Syikin cakap kan, dipraktiskan di kerja je, macam meeting lah, formal meeting. Tapi I think syura ni dia patut lakukan outside work jugalah. Macam as a family pun kita kena kita have a meeting, kena talk about things.
as a friend pun kita kena buat macam gitu. Kadang-kadang kalau especially kalau kita dah ada sesuatu isu yang kita tak ada solution. Lepas tu instead of kita bersyura, kita ni kadang-kadang kita selalu tolak tepi je. So macam yeah. Benda kan, tolak tepi, dia dah jadi norm tau. And dia dah, kalau benda yang bagus jadi norm, it's okay. Tapi kalau benda yang makan dalam kan, macam dia simpan. So dia tak ada solution forever. So macam forever kita kena jalankan norm yang tidak beberapa positif lah. So it's not good. Yes, we have to go out from that zone tau. Macam ada benda tak ni pendam, simpan. We can't do that because itu tak bagus untuk kita punya health pun. And tak bagus untuk in terms of kita punya physical health and also that relationship punya health also. Kira macam sebab tu the keyword is communication. Communication is very important in maintaining one's relationship. Tak kisahlah suami. Saya cakap lah suami isteri ke, anak beranak ke, mak dengan anak ke, mak dengan menantu ke, siapa-siapa sahajalah. Yang penting perbincangan ataupun syura perlu dilakukan demi mencapai kata sepakat. Ya, dalam Islam pun dah ajarkan pada kita tak untuk communicate. Maknanya bila kalau kita nak communicate dengan Allah dalam waktu-waktu tertentu kan, bila kita bangun malam, bila tengah keadaan dengan tenang, so kat situ dah ada, Allah dah ajarkan bila dalam keadaan kena tenang baru kita nak kena communicate. So macam gitulah kalau kita nak communicate dengan kita punya orang sekeliling kita. Bila kita nak tegur, kita nak menasihati. So Islam dah aturkan kita follow. Itu yang pada saya yang macam important. Communication is very important. It is the key to any relationship. But then again kan, itu as a step, as a first step. And then again, we need to know macam mana kita nak communicate. So tengoklah scene macam mana diorang communicate ni. So apa kata kita move on to the next scene. Kita tengok apa jadi Mak Kiara dari nangis sedih-sedih dah tu. So kita tengok. Sosok emak tu. Kita saksikan. Gila lah kau. Apa ni nak masak? Kau suruhlah mak kau tu masak. Kau kan pandai abang masak western. Tak payahlah lau-lau nenek ni semua. Nenek masak apa? Dah suruh mak kau pergi dia masak. Mak nak tu. Mak. Suruh tanya mak melenting pula. Kesian pula tu. Kecil hati aku sebenarnya bila dengar korang dah mok nak masakan mak. Dulu kau tak cerita pun bila mak masak apa-apa. Jurnal tu masa mula-mula kahwin. Nak belajar semua masakan mak. Kemudian nak masakan si balik tu. Tapi sekarang, mak lah apalah korang ni. Kecil tau, sedih. Janganlah macam ni. Sedih biar dengar. Itu adalah scene yang seterusnya tadi. Nampak tu. Mak Kia dah merajuk. Macam apa Mak Kia tunjuk perasaan. Masak. Itu benda yang biasa tau kadang-kadang kan. Nak makan je lah. Tak ada terus ada laun. Lagi satu kan nak tunjuk perasaan mak-mak ni kan. Baik yang apa tu mak muda ke yang mak dah berumur ke kan. Kadang-kadang dia nak tunjuk perasaan kan. Kita nak tahu. Kadang-kadang kita tak tahu pun dia marah. Tapi macam mana kita tahu dia marah bila bunyi kelentang, kelentung, kelepak, kelepuk bila dia buat kerja tu. Sometimes lah macam kira kan macam. Apa? Dengan kadang-kadang orang sekeliling jadi involved tau. Padahal budak-budak tu tak bersalah. Memang naturally lapar. Naturally lapar. Selalu kan benda dah biasa nenek masak dan sebagainya kan. Mungkin kita bekerja apa nenek dah masak. Sekali nenek tak masak terus. Nenek merajuk, tunjuk perasaan, dah kena marah budak-budak tu. Yang apa? Tak kesian. Itu satu norm lah. Kita rasa kira macam marahkan anak sindir menantu, marah menantu sindir anak, marahkan anak sindir cucu. Tu tak nak, Mak Kia sendiri pun tak direct lah. Dia macam tak direct, panggil PA duduk, kenapa kau cakap macam gini dengan mak? Mana boleh cakap macam itu pasal mak? Tapi tak, go through cucu. Dah budak-budak tu yang tak bersalah dikena marah. Lagi siap pada cara pada kadang-kadang cara kita nak tunjuk perasaan ni macam semacam ah kan. Kadang-kadang dia nak tunjuk macam kalau Mak Kia dia pakai sarcasm. Ada orang pula macam sarcasm lain, lepas tu kadang-kadang dia pas kat lain tau. Dia marah dekat orang lain macam Sasha Shikir cakap nanti, kadang-kadang dia pas dekat suami ke ataupun dia pas dekat anak ke. Macam message dia macam tak pernah direct. Dia macam kena nak go satu. Ni macam berbalik pada tadi lah. Macam tadi lebih baik kita berterus terang daripada kita nak simpan-simpan. Ini mungkin dah berapa hari punya merajuk.
Dia tak, dia simpan terus sekali dah macam tengok tak ada orang je cakap dengan aku, tak ada orang je minta maaf dengan aku ni. Jadi lepaskan kat orang lain. Jadi baru bila dah lepas kat orang lain, baru kita nak macam nak tegur. Baru kita ni sebagai kononnya menantu ke anak kan, baru nak cakap, kenapa mak, kenapa begini? Macam gitulah. Kadang-kadang sebab tu kita tak aware, kita rasa macam apa yang kita buat ni semua betul. Apa ni yang kita nak simpan-simpan. Sebab tu lah berterus terang tu adalah lebih baik daripada kita nak simpan ni. Kesian semua orang. And dia sebenarnya memang tak dinafikan, berterus terang adalah satu perkara yang bukan mudah. Kalau kita tengok kan, saya rasa apa yang jadi dalam cerita si drama Mak-Mak ni, mereka tak berkomunikasi dengan betul dan mereka banyak assumption. Apa yang rasa mak ada tak, mak ada confirm tak akan suka kalau dia masak. Mak Kia pula rasa anak-anak ni dah timbul lah, dah tak suka dia lah, dah tak sayang dia macam dulu lah, dah makin banyak assumption akan keluar daripada cerita ni. So berterus terang memang bukan perkara yang mudah, tapi as what kita mentioned earlier, adaption is a new thing when it comes to another family. So sekarang kita tengok anak-anak dah membesar, dah ada keluarga sendiri, which is now sebagai anak, sebagai mak, sebagai bapa, sebagai siapa-siapa lah, sebagai suami, sebagai isteri, kita nak kena adapt to that new norm yang kita masuk. Sebab bila kita kahwin dengan the whole family yang macam episod yang lepas kita dah bincangkan. So kita tak boleh bawa cara kita sepenuhnya, kita nak kena adapt cara family baru kita juga. Begitu juga dengan orang rumah tersebut. Dia tak boleh selama-lamanya praktis apa yang orang dah praktis, tapi dia nak kena terima kehadiran orang baru ni dengan tangan yang terbuka. Bila kita cakap pasal tangan yang terbuka, maknanya kita nak kena terima segala kekurangan dia, sebab macam mana dia dibesarkan oleh mak bapak dia tak sama dengan macam mana kita besarkan anak-anak kita sendiri. Kat situ je dah akan timbul banyak perbezaan-perbezaan pendapat dari segala sudut. Dia lagi satu kan, macam kadang-kadang kita lupa tau that all of us kan, mak ke, anak ke, at the end of the day we are just humans tau. So kita tak boleh assume. Kadang-kadang kan macam kalau kita dah merajuk ke atau kita dah kecil hati, kita macam expect orang yang kecilkan hati kita tu tahu yang dia tu dah kecilkan hati kita. Tapi in reality macam dia tak tahu. Macam PA ni kan, dia tak ingat semua yang mak dia dengar. Dia tak tahu pun mak dia kecil hati, dia tak tahu pun mak dia dengar. So macam we forget that. Kadang-kadang kita expect people to be so perfect to jaga hati kita. Kita lupa yang dia sendiri adalah seorang manusia yang biasa, yang kadang-kadang memang dia terlepas pandang, dia tak tahu pun. That's why communication tu is the key lah. So sarcasm is not the way lah. Lagi satu, saya sokong tau kalau macam last time kita pergi kursus rumah tangga. Actually kat kursus rumah tangga ni orang ada share macam-macam benda. So saya galakkan siapa-siapa yang nak kahwin, pergi kursus rumah tangga. Okay, pasal it's actually to sometimes they share the real scenario what's going to happen, apa yang kita nak hadapi. Because ini mungkin kita kehidupan kita, tapi orang lain punya kehidupan lain tau. Jadi kita nak kena memahami. So kita nak kena enter the new phase kan. So kita nak kena banyak bertanya. Lepas tu kita kena analisis mana yang sesuai pada diri kita dan sebagainya lah. Betul Ustaz, sebab setiap keluarga tu berbeza. Apa dia Ustaz Azizah? Tak, sambung je, mentally prepare us. Oh yes, betul. Orang pandang remeh lah. Betul, setiap keluarga betul. Saya lost. Setiap keluarga tu berbeza. Saya dah lupa betul. Setiap keluarga kan berbeza. Dan kadang-kadang bila kita tonton drama, kita fikir drama tu is like macam so-called, oh that is the kind of family that kita want to achieve. Sometimes tau, kadang kita based on situation yang macam cara ni macam best je gini-gini semua. So kita nak kena tengok tak semuanya apa yang kita pandang tu sesuai dengan keluarga kita. Sebab tu kita perlu ada penyesuaian. So mungkin cara family kita ni agak kena mellow. So kita nak kena mellowkan lah. Mungkin ada yang suatu family tu memang dia hyper. So kita nak kena pandai masuk dan kita nak kena macam adapt dengan situation tu. So kita nak ada penyesuaian yang kat situ lah. Kalau kita pergi sekolah ada penyesuaian. Kalau sekarang ni yang tengah COVID ni kita kena ada penyesuaian. Bila kita nak masuk dalam keluarga pun kena ada penyesuaian. Betul. Dan kita sebagai orang luar, bila kita nampak keluarga lain praktis benda lain, kita jangan terus, kita know our stand lah. Kita macam, because kita tahu that family is not our family and we do not know the norm in that family also. So sebagai orang luar, kita jangan batu-batu apikan keluarga tersebut.
jaga keluarga sendiri. Melainkan kita nampak satu kesalahan yang terlampau nampak jelas yang mana Islam larang, itu bolehlah. Tapi macam like the benda yang remeh-remeh macam jangan masuk campur lah. Sebab campur tangan orang luar ni lagi satu faktor yang menyebabkan porak-peranda keluarga tersebut. Tapi pernah. Sekarang kita terlampau dengar cakap orang luar daripada dengar cakap keluarga kita sendiri. Yes. Daripada sama. Saya pernah ada kawan lah, macam kita berbual random, semua dah kahwin-kahwin. Macam ada mempertikaikan cara nak gantung baju. Kita tahu tak cara dia ni gantung baju kat rumah ada gini-gini tau. Aku tak pernah sih gantung macam gini. Apa masalahnya gantung baju je? Habis kau share pada, dan korang pula share dengan kawan-kawan. Jadi kita boleh share dengan kawan-kawan. Kita might find it macam funny, tapi itu adalah cara macam kita nak menjaga ataupun keperibadian kita punya family punya privacy lah. Walaupun tentang gantung baju je. You know, when you are sharing things, ni semua pada macam, ni peringatan pada saya lah. Mungkin saya pun pernah cakap macam itu kan. Tapi to me is like, benda yang smaller thing pun, yang macam kita ternampak tak remeh, janganlah berceritakan dengan orang. Apa masalah? Kesian kan? Kesian tu privacy orang tu. Family tu macam cara dia nak jemur baju macam itu, apa nak buat macam mana? Mungkin kita buat, dan kita buat kita show lah kan. Macam itu. Betul-betul. Bukan benda remeh-remeh lah. Cara sidai baju, cara susun pinggan, cara cuci pinggan, cara cuci toilet. All this kita nampak macam benda-benda kecil. Tapi because of miscommunication, benda tu boleh lead to something bigger. Yes. Kadang-kadang macam sebab apa je tau, macam duduk serumah. Okay, ni dah ada off topic lah kan. Macam ada je kes-kes suami isteri bergaduh sekian lama tak ada, tiba-tiba bercerai disebabkan disebabkan ubat gigi punya pasal. Masalah. Tu sebab apa? Sebab apa pendam, tak communicate. So kat sini memang kena kira macam walaupun kita tak selesa, mungkin tak semua orang yang selesa dengan cara communication yang sebenar. Selalu orang rasa communicate tu maknanya berbual, kalau tak suka diam je lah. Diam je is not, okay diam, kena orang salah faham macam kita kalau tak ada, betul ada hadis yang katakan kita kalau tak ada benda yang baik untuk cakap kita diam. Tapi kalau kita diam dengan cara kita diam tu membawa manfaat, bagus yes, untuk dia. Tapi kalau dengan cara kita diam, dia akan lead to something bigger, lead to lagi banyak kebencian, lead to something else. It is best for us to berterus terang dengan cara yang berhemah. Bukan maknanya bila kita berterus terang tu kita hentam orang tu, tak. Bila kita berterus terang, kita share dengan orang tu apa perasaan kita yang sebenar, dan kita minta orang tu pun share perasaan dia sebenar. So bila kita dah tahu perasaan each other, then kita can blend that and cari solution yang sebaiknya. Betul tak? Betul. So macam bila kita dah start nak communicate, dan kita kena be ready juga dengan kita communicate, dengan kita open up, apa pula orang tu akan open up dekat kita. Betul. So when we open up to, okay, for example like macam bila kita open up to kita punya children lah, macam Mak Kia open up to PA kan. So Mak Kia pun kena be ready juga untuk dengar apa penjelasan PA lah. So macam kalau kita nak buat benda tu dengan mak kita sendiri pun, kita kena be ready apa pula pandangan mak kita. So kita tak boleh ingat macam okay, kita important for us to open up, important for us to communicate. Tapi kita fikir kita je yang communicate. Kita lupa that macam kadang-kadang orang tu dia nak communicate, dia punya message akan sampai kat kita macam mana. So bila kita tak mentally prepare for what others opinions are, kadang-kadang kita boleh rasa that okay, aku pula kena attack. So macam benda tu kita kena, macam Sazan Syekh cakap lah, macam bila kita nak bersuara, kita kena bersuara dengan niat yang akan mendatangkan manfaat. Dengan hati yang terbuka juga lah. Dengan hati yang terbuka dan yang akan mendatangkan manfaat kepada, bukan saja kepada kita, kepada keseluruhannya. So kita kena ada that thing in mind. Kita tak boleh macam nak communicate just untuk nak lepaskan ataupun nak luahkan apa yang terpendam ni sahaja, without preparing for apa yang dia akan datangkan kepada kita. Faham tak maksud saya ni? Faham. Bila kita communicate, kita tak boleh, kita nak communicate because kita nak tunjukkan orang tu apa yang kita buat ni betul. Tak boleh juga lah. Sebab tu kita nak kena be mentally prepared apa orang tu akan cakap, dan kita kena terima dengan hati yang terbuka. Sebab kita tak tahu apa kesalahan yang kita buat.
Orang lain yang akan nampak dengan jelas, orang lain yang boleh bagi tahu kita. So bila orang cakap apa kesalahan kita, kita janganlah rasa orang tua tag kita, tapi ambil sebagai untuk something untuk kita perbaiki diri sendiri. I think macam many tak realize that juga. So macam kita kena, you know, kita try to reflect balik dekat diri kita. Pasal macam benda-benda gini kan, at the end of the day, reflection on ourselves tu is very important for us to move forward tau. Sebab kita tak akan move forward kalau kita tak tengok kepada diri kita sendiri. Kelakuan kita, sikap kita, apa kita dah buat, apa yang kita dah menyakiti hati orang. All this kind of macam kita apa, muhasabah diri sendiri dulu before kita nak muhasabahkan orang lah. Faham tak maksud saya? Betul. Topik ni memang hangat eh. Okay. Kita rasa we can move on to the last scene. Kita tengok apa kesudahan cerita Mak Kia dengan PA dengan Jonah ni. Okay, let's move on to the next scene. Apa dia Mak? Tak ada lah masak sayur tu ni. Tengah tunggu Mak ni. Mak, apa PA kata Mak nak masak asam pedas tu ni? Oh, nak masak asam pedas ke? Okay, Jonah, tolong dia masak nasi. Ya, cepat cuci pinggan tu. Kita nak sayang ikan ni. Ha, nanti Mak ajarkan macam mana nak masak asam pedas. Cepat-cepat. Mestilah nak Mak masak. Kita kalau masak mesti tak menjadi macam Mak punya. Mak masak kan sedap? Kita kalau masak biar ikhlas. InsyaAllah sedap. Hati orang yang makan pun senang. Okay? Itulah kesudahannya. So kalau kita tengok kat sini, sebenarnya kalau tak ada semua assumption tu, diorang dah boleh hidup dengan bahagianya dah. It's all about communication. Dengan kita ni lah, maknanya kita nak kena move on. Jangan forever kita nak merajuk, jangan forever kita nak macam assume. Kalau kita forever macam itu, kita hidup dalam keadaan semuanya yang negatif. Tak ada positivity langsung. So kita dah nak kena ni lah, nak kena macam apa ni move on. Kita tengok kan, kita tengok macam mungkin tahu cara maknanya macam mana. So PA cakap okey lah. Kita terang suruh Mak masak. Jadi macam okey, semua benda settle. Jadi Mak Kia pun happy. Mak Kia macam oh, diorang dah suka masakan aku balik. Okey lah, aku nak masak lah. Kadang-kadang kita sebagai anak pun kita rasa macam susahnya lah nak senangkan hati Mak. Tapi sebenarnya Mak-Mak ni diorang kadang-kadang simple. Kita dia rasa macam, kita yang macam complicated kan. Tak boleh lah, Mak ni semua tak boleh. Tapi sebenarnya apa yang Mak Kia nak tu, saya rasa at the end of the day, dia nak anak-anak menghargai dia lah. So macam dengan that statement, kita muak dengan masakan the show the unappreciation towards the mother already. So macam sebab tu cakap assumption lah. Again assumption. Dia rasa anak dia dah tak suka masakan dia, padahal membesar semua dengan masakan Mak. Macam move on je. Tadi lah, move on aja. Lepas tu Mak-mak ni semua, kalau kita macam tweak sikit ataupun kita tegur baik dengan baik sikit, dia pun dah lembut hati lah. Hati perempuan ni senang cair. Okay dah. I think macam kalau kita tengok kat drama ni kan, macam one thing that kita perlukan untuk kita move on tu kan is time. Macam Mak Kia pun setelah beberapa hari baru dia dapat courage tu bersuara, walaupun secara sarcastically. Baru dia dapat courage tu bersuara. Bila dia dah bersuara tu, barulah CPR ni datang, explainkan everything, and then baru dorang move on macam awal balik. Baru dorang realize the matter is serious, dia dah menyakitkan hati Mak padahal tak sepatutnya, then dorang reconcile balik. So macam sampai kita at the end of the day pun kita kena trust dengan aturan Allah SWT lah. So mungkin Allah SWT ni memang dia aturkan sebegini untuk berlaku. Jadi kita realize that there is a problem in kita punya situation and there is a need untuk kita menyelesaikan that problem tu. So macam kita kena trust Allah plan tu lah. So betul. Okay, in this scene kan kita dapat feedback yang mengatakan yang orang marah, pengen tak minta maaf dengan mak dia ni. So apa yang kita boleh huraikan daripada scene? Kenapa kalau PA tak melutut depan mak ada, Mak PA minta maaf, PA tak ada niat macam gini, kenapa? Cuba apa sebenarnya PA minta maaf ke tak sebenarnya ni? Dia dah buat Mak ada kecil hati ni.
In the defense of PA, Syed. In the defense of PA. Tak apalah, okay. I think kan, memang forgiving ni is something that is beautiful, that is, you know, very, very important. But it's not easy. Forgiving, macam benda yang forgiving ni, dia macam benda yang kompleks lah bagi saya. So, there are many ways, many cara, berbagai cara untuk kita meminta maaf and menunjukkan that kita dah memaafkan. So I think lah dalam scene kita ni, dia nampak tau yang PA ni sincerely macam dia rasa guilty and rasa bersalah, and dia cara dia minta maaf tu dengan dia menjemput balik mak dia macam, mak janganlah macam gini, PA sedih, mak cakap macam gini. So macam yes. masuk PA tu macam PA pun tak tahu yang PA dah sakiti hati mak lah, for example. So macam minta maaf sometimes it's not just everyday saying sorry, because kalau sorry minta maaf is keep on being said kan, dia macam dah tak ada value. So it's more towards the action. So macam PA ni dia panggil, lepas tu tengok dekat dapur tu dia dah siapkan apa mak dia nak masak semua, dia dah siapkan, dia dah potong-potong, dia dah siapkan tu, dah siapkan ni, just to show that macam just to panggil balik mak dia apa tu, masuk dapur balik yang mak dia dah merajuk beberapa hari kan. So I think macam instead of saying sorry itself, kita boleh show kita minta maaf dengan actions lah. Because at the end of the day, actions speak louder than words then. Saya rasa it's like macam depend on the family. Mungkin ada orang memang dia macam tadi Zaza kata macam takut macam this sorry tu jadi norm kan. Tapi mungkin ada family dia memang senang nak nak mohon ampun dan maaf lah. Dia consider. So teruskan. Tapi ada orang memang nak kena show something like, macam kena ada action. Kadang-kadang ada orang dia suka percaya dengan kawan-kawan kadang ataupun diri sendiri lah kadang. Kita nak show kita punya macam sorry tu, kita belikan barang ataupun kita macam letak post-it note dan sebagainya and so on ni semua. So that is ways untuk kita actually meminta maaf, because untuk kita cakap everyday minta maaf tu memang sometimes it's impossible. Dia akan jadi macam anak saya lah, kita buat salah dia nanti dia kata sorry, oh, dia besok sorry. Dia buat kan, diorang tak ada faham makna maaf kat situ lagi. Sebab tu kita kalau macam something happen sebagai ibu pun kita jangan macam ambil hati dengan semua benda, pasal kadang mungkin diorang tak perasan itu adalah benda yang salah. Itulah. So macam pada saya pula, saya dah nampak scene, macam saya cakap tadi lah, dah nampak scene mana diorang dah kembali bersama, dah kembali rasa senang dan bahagia. So this is why benda yang kita bincang last week, which the norm of the practice of minta maaf di pagi raya. Because this is this situation ni, dia bukan satu benda yang a really big, really big issues tau. Ini dia benda yang hari-hari berlaku di rumah, terplay out sana, terplay out sini. It's like kira macam benda-benda hari-hari lah, daily things. So macam and Masya Allah kepada mereka yang hari-hari minta maaf, itu memang benda yang praktis yang bagus. Tapi saya tengok kepada macam kita minta maaf, kita tahu apa yang kita buat salah dan kita tahu kita go like beyond the meaning of the apology tu sendiri. Sekiranya macam sebab tu macam okay, contoh macam ni PA terlepas pandang, dia mungkin tak cakap the word sorry. Ada orang patut gila mesti pakai word sorry. So this is why the practice of minta maaf setahun sekali tu berguna. Betul. Dia kira macam generalize, walaupun on that day dia dah kembali kan. Dia dah mak Kia pun dah happy, PA pun dah pujuk mak dia. Pujuk is like a term of sorry juga apa. Betul. It comes with action. So kira macam betul. So macam jadi benda-benda yang loophole macam ginilah kita harapkan kita dapat kemaafan secara menyeluruh di pagi raya. Dia kan nak tambah sikit, dia kan dia at the end of the day dia berbalik kepada hati tau. So kita kena ingat the perkataan sorry, sometimes kalau hati kita ni tak dibukakan ataupun kita masih keras hati kita ni, you say sorry 1,000 times pun dia tak akan ke mana kalau tak ada actions tau. So macam at the end of the day kita kena didik hati ni untuk menerima, didik hati ni untuk memaafkan, didik hati ni untuk meminta maaf dengan sebagai cara. So at the end of the day it comes back to your niat, to your kemurnian hati you lah. Even dalam Islam pun ajar kita, bila kita misalnya nak nak minta pada Allah SWT minta maaf dan sebagainya, kita nak kena tunaikan solat sunat dulu untuk tenangkan hati action kita dulu, action eh, mesti ada action tau baru kita minta doa pada Allah SWT. Dia bukan macam boleh lah kalau kita duduk gini kata ya Allah, kita boleh, tapi macam dia punya
dia punya tu macam tak best lah. Dia punya situasi tu tak best. Kalau kita setakat duduk gini, ya Allah aku buat begini ya Allah. Jadi kalau misalnya kita lakukan solat sunat dulu dan bila dah habis selain kita lepas masa kita tengah sujud, kita minta pada Allah, kita minta maaf pada Allah. Itu lagi feeling tau, lagi bermakna kita punya ibadah yang kita lakukan tu. Itulah. And at the same time, in the end, kita nak kena faham semua orang punya situation and kita nak kena hormat, menghormati orang sekeliling kita juga. Kita kena sayangi yang kecil, kita kena hormat yang tua. Saya rasa Ustazah Syikin ada dia punya hadis kan yang kita boleh sharekan pada semua. Boleh. Jom kita tengok hadis ni. Okey, kalau kita tengok dekat skrin kita boleh nampak apa Nabi cakap. Nabi cakap, barang siapa yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak mengenal hak orang tua di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Okay. So boleh baca hadis ni, kita ada display dekat at the end of the drama. So yeah. Maksudnya kat sini lah, macam India macam saya kata tadi kupas, maknanya in the end kita sebagai orang yang tua, dia masuk ke kecil kat sini bukan anak kecil sahaja tau. Maknanya siapa yang lebih muda daripada kita, kita harus menyayangi. Jadi yang lebih hormati dan in the end kita akan hidup harmoni, insyaAllah. InsyaAllah. Kita macam, mungkin saya tambah sebelum saya tutup ni, kita kena realize that macam sometimes every individu dia comes from a from their different background. Macam mungkin Ustazah Syikin dibesarkan dengan cara ibu bapa yang macam ini. Mungkin Ustazah Latifah dibesarkan dengan cara ibu bapa macam ini. So macam drama mak-mak ni dia bukanlah solusi 100% untuk kepada semua masalah kan. Dia macam dia sekadar membuka ruang untuk kita memikir dengan lebih dalam ataupun membuka ruang untuk kita memahami keadaan masing-masing. So kita harap dengan perkongsian kita ni semua dapatlah membuka ruang ke mana-mana untuk membantu isu-isu yang ada kat dalam rumah tu, isu-isu harian lah eh. Betul. But at the end of the day kita respect macam cara your family macam mana, cara your family how is that, kita kena respect cara diorang. Because yang kasi every family Every family, sorry, saya full stop kan tadi. Mungkin macam every family dia ada kelebihan dia, dia ada kekurangan dia. So every family tu dia ada kesenangan dia, dia ada juga ujian dia. So betul, ujian family ni lain, ujian family ni lain. Tapi tak semua ujian yang diorang alami kita nampak kan. So macam episod ni kita just membentangkan apa yang kita rasa yang orang tak nampak tapi kita cuba bentangkan. Tapi tak bermakna macam tak ada lain punya topik-topik yang kita tak apa ya, tak ada lain punya masalah yang dialami oleh keluarga-keluarga lain lah. So betul, yang juga yang kita paparkan ni more kepada kebanyakan orang mengalaminya. Tapi ada yang lebih lebih mendalam isu, lebih sebab macam lah kita tak boleh cover all family background. Yang kita paparkan ni adalah berdasarkan pengalaman kami bertiga punya keluarga, pengalaman kami bertiga dengan kawan-kawan yang mana kita ada kawan-kawan, kita ada family lain yang kita ada share, kita ada tengok drama dan sebagainya kan. Apa yang kita nampak lah. Tapi mungkin ada yang kita tak nampak, yang kita tak tahu, yang mungkin terlampau deep untuk kita cover pun. So yang ni kita base more on the normal thing, the petty things that happening most of the families lah. Yeah. Semoga bermanfaat. Yeah. So sekiranya ada ini bukan fakta tapi ini adalah hanya perkongsian daripada kami bertiga. So seandainya ada apa-apa feedback ataupun ada apa-apa komen, silalah ke boleh PM kita direct di mana ni, di Instagram kami ataupun di Facebook Media Istighfar pun, Facebook Al Istighfar pun boleh, mana-mana sajalah. Kami boleh ada semua maklum balas. Mungkin ada isu-isu kecil yang you all want us to kupaskan ataupun to make it a drama, apa tu kupaskan, you can suggest it to us lah. Kita tengok macam mana kita nak buka ruang tu. Yeah. Okay, semoga kita berjumpa lagi pada apa dia? Lama kita berbual hari. Semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Supportlah kami, tunjukkanlah kasih sayang anda kepada kami dengan saya baru belajar di swab LNS.
Apa tu LNS? Like and share. LNS. Okay, so kita akhiri berbual mak-mak pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam, bye-bye.